Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbunallahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tulab? La'allakum jami'an bil khair wal afiyah. Baik, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran sharaf di bagian bab-bab terakhir dari bab-bab terakhir dari apa namanya? Bab terakhir dari wazan yang telah kita pelajari. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada wazan fa'ula yaqulu dan wazan fa'ila yafilu. Insyaallah pada hari ini dan beberapa hari selanjutnya sebelum menjelang ujian kita akan membahas kembali, memurajaah kembali pelajaran kita dengan membahas beberapa latihan-latihan yang telah dikerjakan oleh sebagian antum. Taib. Terakhir kita sampai wazan fa'ila yaf'ilu, ya. Fa'ila yaf'ilu. Nah, inilah wazan terakhir yang kita pelajari. Insyaallah hari ini kita akan bahas sebagian latihan terakhir yang pernah kita kerjakan dan memurajaah kembali beberapa wazan. Ya. Nah, kemarin kita ada latihan pertama. Kita sampai di mana ini? Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Sodako sebelumnya sudah kita bahas, ya. Sodako adalah sigot dari, jika kita lihat dari ciri yang ada, adalah sigot fi'il, fi'il madi, ya. Kenapa Ustaz katakan fi'il? Ya, karena kalau isim dia ada memiliki tanda-tanda, ya. Mungkin yang antum telah pelajari nahwu ada tandanya jawi dengan alif lam, kemudian berakhir dengan dhammah, ya, dhammatain, ya. Nah, di sini tidak ada dari tanda-tanda isim, ada tanda fi'il. Ini tanda fi'il dan dia tanda fi'ilnya adalah fi'il madhi yang merupakan berharokat fathah. Fathah pada baris akhir hurufnya, fathah. Ya. Sodako dan ini adalah fi'il sulasi, sulasi mujarad yang masih tiga. Jadi jika nanti antum temukan di sini ada mungkin fi'il atau yang lainnya dia lebih dari tiga, itu tidak menjadi cakupan yang kita bahas dahulu, ya, karena kita belum masuk pada pembahasan sulasi majid, ya, sulasi majid belum. Kesama masih sulasi mujarad. Ya. Sadaqa adalah fi'il madhi. Kemudian Allahul Azim, Al-Azimu. Nah, di sini antum bisa lihat di sini sigotnya. Kita sigot ada dua, fi'il atau kaisim, ya. Tadi sini fi'il. Kemudian ini ada apa? Antum perhatikan ada ciri apa di sini? Ada alif lam. Bisa dimasuki alif lam adalah ciri dari isim. Nah, dapat kita satu ini adalah sigot. Sigot apa? Isim, isim yang manakah dia? Nah, dari yang ditentukan di sini ada sifat musyabihat, ya, maf'ul, isim zaman, isim makan dan isim-isim lain. Ini termasuk yang mana? Azimun, al-azim, ya.
Itu jika antum kembali kepada halaman-halaman pertama di pengantar sharaf, antum bisa perhatikan wazan fa'ilun, ya. Fa'ain ya lam fa'ilun, ya. Antum coba lihat bukunya di awal-awal materi, ya. Bentuk-bentuk sighat dan beberapa wazannya, ya, wazan umumnya, ya. Antum akan temukan di situ wazan fa'ilun, ya. Fa'ilun yaitu adalah wazan dari sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah, isim sighat mubalaghah, ya. Al-'azimu, ya. Fa'ilun, ingat satu, fa'ilun itu adalah bentuk wazan dari sighat mubalaghah. Kemudian apa? Indi sadiqun fatinun, ya. Ini ada sadiqun, ya. Ini adalah fa'ilun juga, ya. Dia di sini lebih ini terkait dengan sifat, ya. Ini adalah syifah musyabbihat, ya. Syifah isim syifah musyabbihat, ya. Fa'ilun sebagian syifah musyabbihat juga menggunakan fa'ilun. Kemudian fa'tinun, fa'ilun itu isim fa'il. Baik. Kemudian hasuna, yang Ustaz perhatikan kemarin di sini hasuna buat masdar, ya. Masdar itu adalah termasuk isim, ya. Isim, ya. Ciri isim apa? Masuki alif lam, kemudian berbaris koma. Ini bisa juga ada nanti fathah, tapi dia ada di dahulu, dia sebagai maf'ul, atau ada hal-hal yang membuat dia menjadi fathah, tapi di sini tidak ada sebelumnya, ya. Ini hasuna, tiga huruf. Wazan apa ini? Ini bukan isim, tetapi ini sigha dari fi'il. Fi'il wazan yang mana? Fa'ula yaf'alu, ya. Hasuna, hasuna yahsunu, ya. Hasuna yahsunu, ya. Fa'ula yaf'alu, hasuna yahsunu. Berarti ini adalah fi'il madhi. Is'alillah al-qurba minhu. Is'al ini dihidupkan menjadi kasrah untuk menyambung dengan alia Allah, ya. Lafaz Allah asalnya adalah is'al. Is'al ciri dari apa ini? Sukun lam fi'ilnya dan ada hamzah wasal di depannya. Ada hamzah wasal, kemudian akhirnya sukun, itulah ciri umum dari sigat apa? Fi'il. Fi'il yang mana? Fi'il amr, ya. Antum harus ingat di mana ciri-ciri masing-masing. Is'alillah al-qurba minhu. Al-qurba ini apa? Alif lam. Nah, ini. Nah, ini dia berbaris fathah. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul, ya. Dan di sini nampak dua cirinya isim, ya. Ini dia bisa fathah karena sebagai maf'ul, ya. Sementara yang ini tadi tidak, ya. Al-qurba, al-qurba jadi dari al-qurbu atau qurbun. Kok dari kata qaruba, ya, qurbu. Jadi al-qurba adalah bentuk dari isim. Isim apa? Qaruba, ya, qurub, ya, qurubu, apa? Qurban atau qurbun. Ditambah alif lam jadi al-qurbu atau al-qurba. Sigha dari isim. Isim apa? Isim masdar, taib, ya. Nah, kemudian iztanibil manjisa. Ya, iztanibil manjisa. Iztanibil situ bukan
bukan apa namanya, dia adalah fi'il, tapi dia bukan fi'il, bukan fi'il yang sulasi, bukan sulasi mujarad. Ya, nanti kita pelajari. Ada yang membuat ini fi'il amr, ya, salah, ya. Karena ini ada berapa huruf? Istaniba. 1 2 3 4 5. 5. Dia mazid ini. Ya. Mazid nanti kita pelajari. Jadi kita tinggalkan dahulu. Kemudian yaksurut tamru fil madinati. Yaksuru. Ada ciri apa yang antum perhatikan? Berbaris dhammah akhirnya, yaitu lam fi'ilnya, kemudian di awal dengan huruf mudhara'ah. Ini adalah ciri dari fi'il mudhari. Baik. Jadi kata apa? Katsura yaksuru, ya. Fi'il mudhari. Kemudian di mana lagi? Harisun ahsanu min umara wajhan. Nah, ini apa? Ini nama orang, ya. Nama orang juga. Ahsanu, afdalu. Afdalu jika kita lihat adalah ahsanu adalah sesuai dengan wazan afdalu. Wazan apakah untuk afdalu? Ya, wazan dari isim. Isim apa? Isim tafdil, ya, isim tafdil. Dan Fatimatu akbaru min Aisyata sinnan. Akbaru juga afdalu, yaitu isim tafdil. Taib. Ya, yang selanjutnya akan kita bahas pada berikutnya. Kita coba kembali yang pernah Ustaz sampaikan. InsyaAllah kita akan ujian, ya, ujian termasuk ujian praktek. Jadi coba antum kembali memurojaah wazan-wazan yang enam. Yang Ustaz maksud yang enam itu wazan sulasi mujarad, ya, sulasi mujarad yang telah kita pelajari yang sampai terakhir tadi sampai di wazan fa'ila yaf'ilu. Ini wazan terakhirnya, wazan yang keenamnya. Wazan yang keenamnya. Wazannya yang coba antum lihat kembali, yaitu ini ringkasannya, fa'ala yaf'ulu. Itu yang pertama-pertama sekali kita telah pelajari. Ya, nanti di situ fa'al, yang masuk fa'ala yaf'ulu itu ada bina apa saja? Sahih, ya. Sahih. Kemudian bina apa lagi? Mu'tal. Mu'talnya yang mana aja? Ada misal, ajwaf, ya. Dan selainnya, ya. Coba perhatikan. Nah, ini yang Ustaz masuk. Fa'ala yaf'ulu ada sahih, kemudian fa'ala yaf'ulu yang ini yang sahih, kemudian fa'ala yaf'ulunya yang mudha'af. Dah. Kita kembali ke ringkasan tadi. Nah, ada ini yang enam itu. Jika antum perhatikan dari setelah pengantar, ada beberapa wazan yang dimulai dari fa'ala yaf'ulu hingga terakhir fa'ila yaf'ilu. Ya, fa'ila yaf'ilu yang dia hanya ada satu tabel saja pada buku tersebut, ya. Ada sedikit. Kemudian fa'ula yaf'ulu. Ini yang beberapa minggu sebelumnya juga. Nah, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Ini enam yang Ustaz maksud. Nah, dari enam ini nanti dia ada beberapa bina yang menggunakan fa'ala yaf'ulu. Contoh yang ini tadi, yang seperti yang sudah kita pelajari. Ya. Nah, ada fa'ala yaf'ulu yang sahih, kemudian fa'ala yaf'ulu yang mudha'af. Insyaallah antum coba seperti yang sering sampaikan, antum hafalkan bentuk asal awalnya, ya, wazannya ini fa'al. Misalnya fa'ala yaf'ulu sahih, fa'ala yaf'ulu sahihnya. Taib. Tasrifannya
Sifat istilahnya dari mulai sigot, fi'il madi, fi'il mudhari, isim masdar, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, zaman dan makan. Nah, ini dia wazan awalnya. Antum hafalkan ini. Hafalkan ini ya. Nah, untuk yang lain antum hanya mungkin nanti antum hanya mengingat badala dia masuk wazan yang mana. Ini enggak usah perlu antum apa lagi ya. Antum tinggal menyesuaikan dengan wazan ini. Misal fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini sudah ada antum hafal. Ya. Nah, untuk badala ini badala masuk yang mana? Dia sahih dia enggak ada huruf ilatnya. Tapi masuk yang mana dia fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu ya. Oh, dia masuk ke fa'ala yaf'ulu. Berarti antum ingat tasrifan wazan fa'ala yaf'ulu yang atas ini. Berarti badala yabzulu badlan mabdzalan badilun mabdzulun. Nah, begitu. Ya. Untuk yang dia lari dari wazan, maksudnya tidak sesuai dengan wazan, misalnya yang berupa sima'i ya, masdar masdar, bulughan, itu cukup dengan antum ingat juga ya. Untuk secara umumnya hanya menghafalkan yang ini. Jadi nanti ketika ujian antum persiapkan ini yang utamanya wazan awalnya ya. Misalnya untuk sahih ini dia. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun. Nah, kemudian antum balagha, antum ingat nih, balagha di mana? Oh, dia di wazan fa'ala yaf'ulu yang sahih ya. Antum ikuti dia fa balagha yablughu. Nah, kebetulan masdarnya dia tidak sesuai, dia sima'i. Nah, ini ya jelas antum ingat ya. Jadi paling yang antum ingat antum hafalkan wazan atas, kemudian jika ada yang misalnya masdar atau yang lainnya yang berupa sima'i itu antum hafalkan ya. Begitu juga nanti dengan fa'ala yaf'ulu yang mudhafnya, antum hafalkan saja yang di atasnya, madda yamuddu maddan mamaddan. Kemudian ada bahasa ini masuk yang mana dia, fa'ala yaf'ulu kah atau fa'ala yaf'ilu kah atau mana, atau fa'ila yaf'alu kah. Antum untuk yang ini hanya ingat, oh, dia masuk ke wazan yang sama dengan madda yamuddu. Berarti nanti antum ikutkan atau timbangkan dengan madda yamuddu, berarti basa yabustu yamuddu ya. Kemudian maddan bastan ya, kemudian mabastan basun. Baik, paham yang Ustaz maksud ya. Jadi antum cukup menghafalkan wazan yang di atasnya saja. Kemudian untuk kata-kata mauzun yang lainnya, antum hanya coba ingat, diingat saja. Kalau antum susah dihafal ya, dia masuk ke wazan yang mana ya, wazan yang mana. Ini kan ada, ini masih wazan fa'ala yafulu. Nanti kita masuk wazan kemudian fa'ala yafulu yang pakai dia pakai bina apa saja yang dipakai tadi, apa mudha'af, kemudian ada ajwaf ya, kemudian ada apa lagi, kemudian ada apa lagi ya, ada naqisnya ya, ada naqis. Nah, di fa'ala yaf'ulu itu bina apa saja satu. Nah, dari masing-masing binanya itu ada wazan-wazannya. Nah, antum hafalkan wazan-wazan itu ya. Jadi tidak perlu repot untuk menghafalkan semua ya, yang penting antum memahami perubahan-perubahannya ya, tasrifan-tasrifannya ya. Dan untuk yang sima'i ya dihafal ya, tidak bisa cara lain ya kecuali dihafal untuk sima'i ya. Itu saja untuk pembahasan berikutnya. Ustaz sampaikan juga kembali, nanti kita satu-satu kita bahas materi soal-soal latihan yang sebelumnya. Kemudian Ustaz ingin sampaikan kembali bentuk tasrifan
Nah, tasrifan yang kita pelajari itu tasrifan apa yang selama ini? Tasrifan istilahi namanya ya. Dia dari kanan ke kiri ya. Nah, itu ada fi'il madi, kata kerja lampau, fi'il mudhari yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Kemudian masdar. Masdar ini nanti kita bisa ketahui, misalnya kalau untuk diartikan dengan arti tambahan imbuhan ke-an. Misalnya kita ambil kata bersih ya. Membersihkan ya. Kemudian isim fa'il ya adalah pelaku ya. Isim maf'ul adalah yang dikenai perbuatan. Ya, kemudian berikutnya, nah, pembentukan fi'il amr, coba perhatikan ya. Fataha yaftahu, contoh kita ambil contoh fataha yaftahu. Ya. Fataha yaftahu. Antum perhatikan langkahnya, ambil bentuk fi'il mudhari'nya untuk bentuk amr. Kemudian sukunkan akhirnya, yaftah. Yaftahu tadi kita sukunkan akhirnya yaftah. Kemudian ganti huruf ya. Ya kalau di sini ya. Ya mudhara'ahnya, ya mudhara'ahnya digantikan. Nanti huruf mudhara'ah bisa ada huruf ya, bisa ada huruf ta, ya bisa ada huruf hamzah. Ini ya-nya di makhzuf. Ya, kemudian setelah itu ganti hurufnya ya, ya-nya tadi ya dengan hamzah wasal ya, gantikan dengan hamzah wasal ya, hamzah wasal. Ini dia. Jadi iftah ya, iftah. Kemudian beri hamzah tadi, afwan, ini tadi belum iftah. Dengan harokat yang sesuai dengan harokat yang tersisa. Harokat yang tersisa maksudnya apa? Yang dimaksud adalah ain fi'ilnya. Di sini mana ain fi'ilnya? Ya, huruf ta ya. Ini kan yaf'alu. Ta ain fi'ilnya. Nah, kalau untuk sulasi mujarad dia hanya ada dua baris hamzah. Kalau enggak kasrah dia dhammah ya. Dhammah ya untuk yang ketika ain fi'ilnya dia dhammah. Tapi ketika ain fi'ilnya ta apa? Fathah atau kasrah, maka dia yang digunakan adalah berbaris kasrah. Makanya menjadi iftah ya. Coba perhatikan semua. Ah, ini yang berbeda. Ini yaftahu, ini yadribu, ain fi'ilnya kasrah. Jadi idrib. Yaktubu, ain fi'ilnya ta, huruf ta. Coba yaf'alu, ini ain fi'il. Antum mesti tahu mana yang fa fi'il, mana yang ain fi'il, mana yang fi'il. Lihat di madinya dulu. Ini kaf ain fa fi'il, ta ain fi'il, ba lam fi'il. Nah, berarti nanti di sini ta adalah ain fi'il. Nah, ain fi'ilnya berbaris apa? Dhammah. Sehingga ketika hamzah tadi ditambah untuk amr, maka dia menjadi dhammah ya. Untuk yang masih belum memahami. Nah, kemudian terakhir ada nanti mungkin jumpa di soal ya, yang tidak di tasrifan tidak ada. Tasrifan itu rata-rata untuk isim dia menggunakan untuk bentuk mudzakkar saja ya, ketika muannas tidak, tapi nanti kadang di soal ada muannas. Nah, seperti ini katibun fa'ilun ya, fa'ilun. Ketika muannas bagaimana? Antum tambahkan tambah mudhaf katibatun ya. Seperti juga nanti ada una, tanda tambahan una ya, berarti ini katibuna. Nah, asalnya nah, nanti kan disuruh cari ini bentuk sigot yang manakah ini. Antum jumpai nanti katibuna. Mana ini ya? Nah, enggak ada kan? Nah, antum hilangkan waw sama nunnya ini. Jadi tinggal katib, ini asalnya katibun. Antum dapati bahwa ini adalah isim fa'il. Nah, tapi dia tambah una, isim fa'ilnya jamak. Sementara yang ini mufrad, mufrad dan mudzakkar. Begitu juga nanti kalau dia katibatun. Yang mana ya? Hilangkan alif sama taknya ini. Sehingga dapat katibun. Balik kemari katibun.
isim fa'il, tapi isim fa'il yang bagaimana? Yang jamak. Jamaknya bagaimana? Jamak yang mana? Jenis mana? Mu'annas, tambah alif dan ta. Jamak untuk mudzakkar tambah waw dan nun atau ya dan nun. Untuk mudzakkar alif sama ta, baru baik dia nanti berbaris dhammatain atau kasratain, ya. Baik. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya di hari Senin itu mungkin rencananya insyaallah adalah dengan aplikasi Zoom, ya. Aplikasi Zoom dan tidak seperti ini lagi. Insyaallah akan kita bahas beberapa soal-soal untuk lebih memahami soal-soal yang telah antum kerjakan dan yang dikerjakan sebagian oleh antum dan yang sebagian lagian yang mungkin belum, ya, kita akan bahas untuk lebih memahami, ya. Baik, barakallahu fikum. Tetap semangat, ya, dan murojaah terus sebelum ujian ini, ya. Jangan pas ujian di murojaah, ya. Murojaah sekarang. Yang tasrifan yang 6 tadi coba mulai sekarang di hafal, ya. Insyaallah nanti materi untuk ujian prakteknya Ustaz hanya minta tasrifan dari yang 6 itu, kemudian Ustaz ambil sebagian mauzun, ya. Mauzunnya apa? Yang ditimbang berdasarkan tasrifan utamanya, wazannya, ya. Baik. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.